Rabi'ah melihat Allah SWT terutama sebagai Tuhan yang didominasi oleh cinta, didominasi oleh keindahan, sehingga hamba pun jatuh cinta kepada Allah SWT. Fakhruddin Iraqi pernah berusaha menerjemahkan potongan pertama syahadat, yaitu La ilaha illallah, sebagai La ilaha illal ishq. Tidak ada Tuhan kecuali kerinduan yang meluap-luap. Baik itu kerinduan Allah kepada ciptaannya, sesuai dengan hadith qudsi, Kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Dulu aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenali, aku rindu untuk dikenali. Karena itu aku ciptakan ciptaan supaya aku dikenali. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang merindukan. Dan sudah sewajarnya ciptaan itu pun rindu kepada Allah SWT.